Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita sedang melakukan proses pembuatan bedengan ya teman-teman. Kita menggunakan kultivator ya teman-teman, traktor roda kecil ya, traktor roda dua yang kecil ya teman-teman, namanya kultivator ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kita menggunakan jarak bedengan kurang lebih sekitar 100 cm teman-teman. 1 2 3 4 5 teman-teman. 100 lebih lah. Kita langsung pembentukan tanpa melakukan rotari terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung melakukan pembentukan menggunakan kultivator seperti itu teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk hasil bedengan menggunakan rotari kultivator yang kecil tanpa melakukan penggemburan pakai rotari terlebih dahulu. Alias ini pembentukannya langsung ya teman-teman, langsung ini seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya, untuk tinggi bedengan mungkin sekitar 20 cm ya, cuman 20 cm ya teman-teman. Untuk lebarnya sekitar 40 teman-teman. 1 2 40 lebih lah. 40 lebih. Ini seperti ini ya teman-teman, tanpa menggunakan rotari yang untuk penggemburan, tapi kita melakukannya secara langsung. Langsung dibentuk jadi bedengan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk informasi kali ini ya teman-teman, informasi dalam pembentukan bedengan. Ini rencana mau tanam jagung teman-teman, nanti kita susul tanaman terong Jepang ya teman-teman setelah tanaman jagungnya usia kurang lebih 2 bulanan teman-teman. Seperti itu teman-teman, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.